Jika Sobat Evlog singgah di Kabupaten Magetan, tidak ada salahnya jika berburu oleh-oleh khasnya. Kabupaten Magetan sendiri terkenal memiliki banyak sekali oleh-oleh khasnya, terutama kuliner. Dan kali ini saya berkesempatan datang ke salah satu home industri telur asin di Magetan. Di sini saya akan belajar proses pembuatan telur asin aneka rasa. Sekarang saya sudah berada di kandang bebek nih. Tuh bebeknya pada lari-larian. Kita mau ngambil telur bebeknya di sini dan nanti dijadikan telur asin, Mas ya. Dan di sini saya sudah ditemani Mas Purwoko. Ayo Mas, kita ambil telurnya. Dari mana dulu Mas ini, Mas? Oke. Ini diambilin, Mas ya. Saya ditemani karyawan Ibu Anik langsung ke kandang untuk memanen telur bebeknya, pemirsa. Di kandang ini terdapat sekitar 100 bebek yang masih produktif. Ibu Anik mulai memproduksi telur asin ini mulai tahun 2014. Berawal dari kecilnya keuntungan yang didapatkan dari memelihara bebek. Untuk itu, dirinya mulai memutar otak supaya mendapatkan keuntungan lebih dari ternak bebeknya. Nah, ini telur bebeknya udah terkumpul sebagian, Mas ya. Nah, setelah ini nanti kita mau ngapain, Mas? Telurnya? Dibersihin dari kotoran ini, Mas. Dari kotorannya. Oke. Oke. Ayo, Mas. Setelah telur selesai saya kumpulkan, langsung ke proses selanjutnya, yaitu pembersihan telur dari kotoran yang menempel. Nah, telur yang udah dipanen nih, Mas ya, dari bebeknya tadi, kita cuci di sini ya. Pembersihan ini menggunakan air bersih serta harus digosok secara perlahan supaya benar-benar bersih. Tapi menggosoknya harus hati-hati ya Sobat Evlog. Salah sedikit bisa-bisa telur bebeknya pecah. Setelah telur bebek bersih dan kering, lalu ke tahap selanjutnya, yaitu membalut telur dengan bata halus dan garam. Nah, ini adalah proses terpenting Sobat Evlog. Karena asin atau tidaknya telur yang dihasilkan, ya ada di proses ini. Adonan untuk membalut telur ini terbuat dari bata halus, abu gosok, dan juga garam. Telur-telur ini dibalut dengan ketebalan 1 hingga 2 cm. Lalu didiamkan selama 10 hingga 14 hari supaya garamnya benar-benar meresap ke dalam telur. Kemudian telur dibersihkan kembali. Kebetulan di sini sudah ada yang didiamkan selama 2 minggu Sobat Evlog. Langsung saja yuk kita bersihkan. Jadi ini adalah telur bebek tadi Mas ya, yang udah dibalut sama itu apa namanya? Bata sama abu gosok ya. Dan ini yang sudah didiamkan selama 10 sampai 12 hari. Setelah ini kita cuci Mas ya. Cuci. Setelah telur bersih, telur kemudian direbus selama 15 hingga 20 menit atau sampai telurnya benar-benar matang. Ini juga berfungsi supaya telur asinnya bisa bertahan lebih lama.
udah masuk terakhir mati kita packing, tapi kita bisa produksi telur asin milik Bu Ani ini tidak hanya memproduksi dengan rasa asin saja, tapi di sini ada berbagai varian rasa, seperti bawang pedas, bawang asap, hingga rasa stroberi. Nah, telur yang udah di packing jadinya cantik seperti ini. Nah, buat kalian yang misalnya datang ke Kabupaten Magetan nih dan bingung mau cari oleh-oleh, nah, telur asin Ramadan ini bisa dijadikan pilihan. Tidak jauh dari Kabupaten Magetan, sekarang saya bergeser ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saya akan menuju tempat wisata yang cukup terkenal dan instagramable. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, Anda akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah, karena memang tempat wisata ini berada di lereng Gunung Lawu. Iya, tempat wisata ini bernama Taman Balekambang. Untuk tiket masuknya, Sobat Teavlog harus membayar Rp20.000 saja. Ini sudah termasuk voucher makan gratis loh, Sobat Teavlog. Pertama masuk, Anda akan disuguhkan deretan tanaman bunga yang tertata rapi. Sobat Teavlog, Anda ingin berfoto dengan latar berbagai ikon negara terkenal di dunia, Anda tidak perlu datang ke negara tersebut. Cukup datang ke salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Di sini, Anda akan menemukan berbagai macam ikon negara terkenal di dunia, tetapi dalam bentuk miniatur. Dan di sini nanti, Anda bisa berfoto sepuasnya. We were gonna go to Paris, we were gonna get tattoos, told my mama I would marry you. Taman Balekambang atau
atau Jevnir Park ini berlokasi di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Tempat ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga. Karena lokasinya berada di lereng Gunung Lawu, tempat ini sangat sejuk sobat Avlog. Area wisata ini juga selalu ramai pengunjung, apalagi di hari libur. Feelings that we can't won't disappear. All the lies I heard, I loved you as my favorite. No goodbyes, they hurt. I need to hear you say yeah, yeah, yeah. One time. Nah, yang menjadi daya tarik di tempat wisata ini adalah spot selfie-nya. Ada berbagai macam miniatur ikon negara terkenal di dunia yang pastinya akan membuat foto Anda serasa berlibur di luar negeri. When I'm gone, you say you want me near. Look me in the eye, say that we will stay for life. Feelings that we can't won't disappear. All the lies I heard, I loved you as my favorite. No goodbyes, they hurt. I need to hear you say yeah, yeah, yeah. One time. Walaupun hanya miniatur, tetapi ikon-ikon ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya loh sobat Avlog. Di sini Anda akan menemukan patung Merlion, Menara Pisa, piramid, Candi Borobudur, dan masih banyak lagi ikon terkenal dunia lainnya. Di area lokasi wisata miniatur dunia ini terdapat 10 lebih ikon negara terkenal di dunia. Ada piramid, ada juga patung Sphinx, dan masih banyak lagi yang lain. Selain tempat selfie, Sobat Avlog juga bisa menikmati wahana seru lainnya. Seperti taman bermain anak, flying fox, kolam renang, dan area outbound. Jadi sobat TA Vlog tidak perlu khawatir untuk mencari alternatif liburan di sekitar Tawangmangu. Buat sobat Avlog yang menginginkan sensasi berlibur keliling dunia bersama keluarga, Anda wajib datang ke tempat wisata yang satu ini. Ini berada di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Karena selain di sini ada ikon dunia terkenal, di sini juga ada wahana wisata lainnya seperti taman bermain anak, flying fox, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Traveling Vlog. Oh, 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 oh
Dari Taman Balekambang, saya menuju ke salah satu tempat wisata yang berada di jalur perbatasan antara Kabupaten Magetan dan Kabupaten Karanganyar. Tepatnya berada di kawasan Morokandang. Di sini ada tempat wisata yang sangat menarik sebagai vlog, yaitu Bukit Sampura Lawu. Sobat Evlog, jika Anda melintas di daerah Tawangmangu, baik dari arah Magetan maupun dari arah Karanganyar, Anda akan menemukan banyak sekali tempat wisata. Dan salah satunya ini adalah Bukit Sakura Lawu. Nah, ada apa saja sih yang ada di dalam tempat wisata ini? Ayo ikuti saya. I saw you looking brand new overnight. I caught you looking too, but you didn't look twice. You look happy. Jika Sobat Evlog berkunjung ke sini, Anda cukup membayar tiket seharga Rp7.500 saja. Saat memasuki Bukit Sakura, Sobat Evlog akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Dan tidak kalah ketinggalan, yaitu spot selfie yang Instagramable tentunya. Karena untuk menjawab kebutuhan para milenial saat ini yang suka upload foto di sosial media, mayoritas tempat wisata yang ada di kawasan Tawangmangu ini adalah spot selfie keren. Nah, dengan membayar Rp7.500 saja, Anda bisa berfoto sepuasnya di lokasi wisata Bukit Sakura ini. But acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Sambil menikmati udara sejuk di bawah Gunung Lawu, Sobat Evlog bisa berfoto sepuasnya di spot-spot selfie yang telah disediakan. Ada rumah pohon, panggung kejujuran, sangkar burung, taman bunga, dan masih banyak lagi spot selfie yang lainnya, Sobat Evlog. Selain itu, di sini juga disediakan tempat camping loh Sobat Evlog, yang bentuknya etnik sekali. Selain itu, di Bukit Sakura ini ada beberapa tempat untuk camping seperti ini. Bentuknya etnik sekali seperti suku Indian, dan di dalamnya ini sudah ada listrik dan juga lampu merah.
Dan satu lagi sobat Evlog, salah satu yang saya sukai yaitu Taman Hemok. That's the beautiful thing about us. For all the diamonds and rings we got. Nah, selain dipuaskan dengan spot selfie keren, di sini Anda juga bisa bersantai menikmati kesejukan udara di Tawangmangu dengan cara hamok seperti yang saya lakukan ini. I got real big plans, baby, for you and me. So love me for who I am and for who I'm gonna be. Ain't got everything you want, but got everything you need. So take a chance on me. I got real big plans. Hold up, baby. I got... Sobat Evlog, seru kan traveling saya hari ini? Mulai dari Kabupaten Magetan hingga ke daerah Tawangmangu yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dan jangan lupa untuk terus saksikan traveling vlog hanya di TATV. Take my hand, take a leap, girl, you gotta wait and see where I take it from here. That's the beautiful thing about you. I know that you do the same in my shoes. Never switch, never stop, I can see us at the top. Girl, I know we go there. I got real big plans, baby, for you and me. So love me for who